السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. خصوصًا باءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. وأساتذتنا وأسانتي ذات أسانتي ذاتنا. ونخص خصوصًا إلى شيخ مشايخنا شيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري. الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بسوري شمسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيم نور سائر مشايخنا واساتذتنا ونخص خصوصا الى اولادنا بنيه ان يجعلهم الله الصالحين والصالحات والى مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي والى من فتح ونشر الاسلام في هذه القريه وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وثبتني على الايمان اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته أمين فصل أي هذا فصلun فصلun فصل فصل إني adalah فصل Arkanul imani sittatun. Arkanul imani. Hal-hal yang paling agung dalam iman. sitatun ada enam. Hal-hal yang paling agung dalam iman yang dibawa oleh para nabi. sitatun ada enam. Antuk minabillahi. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Dan malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi dan kitab-kitab Allah wa dan rasul-rasul Allah. Wabil yaumil Akhiri dan engkau beriman kepada hari akhir, wabil qadari dan engkau beriman kepada qadar, khairihi yang baik wa dan yang buruk minallahi ta'ala semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang arkanul Islam. Hal-hal yang paling agung dalam Islam. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang arkanul iman. Ay'a'ubhamu umuril iman. Hal-hal yang paling agung di dalam iman. Iman secara bahasa artinya adalah atas Iman secara bahasa adalah membenarkan, percaya, membenarkan. Dan secara syara, secara istilah syara, secara istilah syariat, iman artinya adalah tasdiqun maksusun lima ja'abihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dalam arti yang khusus, yaitu membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Islam pada pertemuan sebelumnya kita telah mengartikan baik secara bahasa maupun secara istilah. Islam secara bahasa, masih ingat ya? Islam secara bahasa artinya adalah al-inqiyad, ketundukan. Sedangkan secara istilah syara' Islam adalah inqiyadun maksusun lima ja'abihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dalam arti yang khusus, yaitu tunduk kepada segala apa yang dibawa oleh nabi. Sedangkan iman secara bahasa adalah at-tasdiq, dan secara istilah syara adalah tas tasdiqun maksusun lima ja'abihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa artinya adalah Membenarkan dan secara istilah syara' artinya adalah membenarkan dalam arti yang khusus, yaitu membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik rukun Islam maupun rukun iman. Ini bisa dipahami, hal itu dari jawaban Rasulullah SAW. Kepada malaikat Jibril, ketika Jibril datang kepada beliau untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama kepada para sahabat, Rasulullah SAW. Kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dilewatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dengan beberapa lafat yang berbeda-beda, tetapi intinya sama, penjelasan tentang Islam, kemudian penjelasan tentang iman. Hadis itu terkenal dengan istilah hadithu Jibril. Hadithu Jibril. Rukun iman yang pertama adalah Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beriman kepada Allah, ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip isbat. Yang pertama, yang wajib kita pedomani di dalam kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Yang pertama adalah isbat. Dalam arti, kita menetapkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kita menetapkan adanya Allah dan sifat-sifatnya. Allah ta'ala berfirman, afillahi syak, tidak ada keraguan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisan, pasti ada yang menulisnya. Bangunan, pasti ada yang membangunnya. Pukulan, pasti ada pelakunya. Begitu juga alam beserta segenap isinya, yang sedemikian kompleks, yang sedemikian teratur, ini pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang menampakkannya dan memunculkannya dari tiada menjadi ada, mengadakannya dari tiada menjadi ada, dan yang menciptakan alam beserta seluruh isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin alam itu ada begitu saja. Tidak tidak mungkin alam ini kemudian muncul begitu saja dari tiada menjadi ada tanpa ada yang mengadakannya. Tanpa ada yang menampakkannya, tanpa ada yang menciptakannya. Begitu juga dalil secara global dalil secara global. Yang biasa disampaikan oleh para ulama di dalam permasalahan ini adalah saya ada setelah sebelumnya tiada. Sesuatu yang ada setelah tiada pasti ada yang mengadakannya, pasti ada yang menciptakannya. Berarti saya punya pencipta dan nama pencipta saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan informasi yang dibawa oleh para nabi termasuk nabi kita nabi yang terakhir nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang kedua adalah tanzih. Prinsip yang kedua adalah tanzih, yaitu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap segala sesuatu apapun. Ya, prinsip ini sedemikian penting sampai-sampai di dalam beberapa ayat Al-Qur'an ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat muhkamat al-ayat al-muhkamat di antaranya seperti yang sudah sangat familiar di ingatan kita masing-masing sudah sangat populer di kalangan kita di kalangan umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang paling gamblang paling jelas di antara seluruh ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah munazzah, Allah maha suci dari penyerupaan terhadap segala sesuatu apapun, yaitu surat Ashura ayat 11. Laisa kamithlihi syaih. Laisa kamithlihi syaih. Laisa, kalau dalam bahasa Jawa, Laisa ora ono iku kamithlihi koyo umpamani Allah, syai'un suwiji Ada beberapa penegasan makna, ada beberapa penguatan makna yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata syai'. Syai' ini nakiroh. Ya, syai' kata syai' ini adalah bentuk nakiroh yang eh, terletak di kalimat nafi' nakirah yang terletak di kalimat nafi. Para ulama mengatakan bahwa jika ada kata yang nakirah, syai'un, ya, bukan as as -shay, syai'un, jika ada sebuah kata yang nakirah, dalam bentuk nakirah, yang terletak di kalimat nafi, kalimat negatif, maka kata nakirah itu memiliki arti apa? Menyeluruh dan umum. Ya, artinya apapun tanpa terkecuali tanpa terkecuali apapun. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan segala sesuatu. Kemudian penegasan makna yang kedua, penguatan makna yang kedua adalah kata ka dengan misal ya, sebagaimana yang sudah sering kita dengar dari guru-guru kita penjelasan ini. Kata ka dan misal itu artinya adalah sama, yaitu apa? sama-sama memiliki arti seperti. Ka itu artinya adalah seperti, mithl artinya juga adalah seperti. Dua kata yang memiliki makna yang sama dirangkai dalam satu kesatuan dirangkai dalam satu rangkaian ini untuk memberikan penguatan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh tidak sama dengan apapun, dengan siapapun, dengan segala sesuatu apapun. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama Indonesia ya, mengatakan bahwa kalau kalau ayat ini diartikan secara apa adanya, maka akan berbunyi begini maknanya, tidak ada yang seperti seperti Allah tidak ada yang seperti seperti Allah. Kata seperti memang ada dua. Jadi diartikan apa adanya, maka akan berbunyi terjemahan maknanya adalah apa? tidak ada yang seperti seperti Allah. Nah, kemudian kita simpulkan, kalau tidak ada yang seperti seperti Allah, apalagi yang seperti Allah. Seperti seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah asrahu ayatin fi at-tanzihal an makhluqin ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam memahasucikan Allah dengan atau dari penyerupaan terhadap segala sesuatu apapun ya dengan kemahasucian yang total dengan kemahasucian yang menyeluruh Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak bisa dibayangkan. Allah ta'ala berfirman. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Seorang sahabat Nabi menafsirkan ayat ini wa anna ila rabbikal muntaha dengan makna ilaihi yantahi fikruman tafakkar ilaihi yantahi fikruman tafakkar tidak ada yang bisa memikirkan hakikat Allah Subhanahu wa taala ilaihi yantahi fikruman tafakkar ya akal seseorang ketika dia berpikir maka dia tidak akan bisa menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Thauban Ibnu, Ibnu Ibrahim yang terkenal dengan Zunun Al-Misri, yang terkenal dengan julukan Dzunnun Al-Misri. Beliau sahabat Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang murid terkemuka dari Al-Imam Malik Ibnu Anas radhiyallahu anhu beliau memberikan satu kaidah yang kita semuanya sudah hafal, insya Allah. Bagi yang belum pernah mengenal kaidah ini, kaidah ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menyimpulkan dan untuk memastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan apapun dan tidak bisa dibayangkan. Beliau mengatakan, "Apa Muhammad Tasawwur tapi balik?" Apapun yang engkau bayangkan, apapun yang terlintas dalam pikiranmu, maka Allah berbeda dengan itu semuanya. Karena akal kita ini adalah makhluk, akal kita ini adalah makhluk, sehingga ia tidak akan bisa menjangkau hakikat penciptanya, sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita adalah makhluk, tentu setiap apa yang dipikirkannya adalah makhluk. Semua apa yang dibayangkannya adalah makhluk. Semua apa yang dikhayalkannya adalah makhluk. Dia tidak akan bisa membayangkan Sang Penciptanya, Sang Pencipta makhluk, Sang Pencipta akal yang juga adalah makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seyukianya yang kita renungkan, yang kita pikirkan itu adalah makhluk. Ya. Kita sebagaimana dinyatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan dan melarang kita untuk memikirkan zat Allah subhanahu wa taala tafakkaru fi khalqillah atau tafakkaru fi kulli shay wala tafakkaru fi zatillah hadis riwayat uh, Imam al Bayhaqi Yang perkataan ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam al Bayhaqi berfikirlah renungkanlah tentang makhluk, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk dan jangan memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal penting ya sebelum kita lanjutkan ke iman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil kita murojaah. Karena di kitab ini tidak ada penjelasan terkait dengan siapa itu mukallaf. Di dalam kitab ini tidak ada penjelasan Terkait dengan siapa itu mukallaf, uh, atau nanti ya, ketika kita membahas tentang syarat-syarat balik, kita singgung sedikit apa tanda-tanda balik, sedikit nanti akan kita jelaskan, dan kita murojaah kembali apa itu arti dari atau pengertian dari uh, taklif atau mukallaf. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat artinya adalah beriman dengan adanya mereka dan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia la ma wa yaf'aluna mereka tidak pernah membangkang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka Para malaikat adalah ajsamun nuraniyatun latifatun althafu minal hawa Para malaikat adalah benda-benda, ya, bentuk-bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, dan mereka ini lebih lembut daripada angin. Mereka ini lebih lembut daripada angin. Angin kita kadang terasa dengan datangnya angin, kadang kita tidak terasa. Angin itu ada di sekitar kita, Kadang-kadang kita nggak nggak terasa bahwa ada udara, ada angin di sekitar kita. Nah, malaikat itu lebih lembut daripada angin. Kita tidak menyadari bahwa malaikat itu ada di sekitar kita. Kita selalu diikuti oleh malaikat Rokib dan juga malaikat Atid. Di majelis-majelis ilmu selalu dihadiri oleh malaikatur rahmah. Malaikat-malaikat pembawa -malaikat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang mengandung pada usia 120 hari usia janin, dia juga akan didatangi oleh malaikat rahim, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk janin. Ya, pada usia 120 hari kita tahu bahwa janin itu 40 hari dalam keadaan mani, dalam keadaan menjadi mani, bercampur antara mani laki-laki dengan mani perempuan, 40 hari berikutnya dia menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya dia menjadi segumpal daging. Setelah 3 kali 40 hari atau 120 hari atau 4 bulan, maka malakur rahim akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ya ya. ar bukan arrohim. rahim Malakur malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk janin yang akan memasukkan tangannya ke rahim seorang perempuan yang sedang mengandung, tapi perempuan itu tidak merasa ada sosok yang datang. Dia tidak akan merasa sama sekali bahwa ada tangan malaikat yang masuk ke dalam rahimnya, yang membentuk janinnya, membentuk anggota-anggota badan dari calon anaknya, matanya dibentuk, telinganya dibentuk. Mulutnya, dibentuk kakinya, bentuk tangannya, bentuk badannya, dan lain sebagainya. Itu semuanya eh, dilakukan oleh Malakur Rahim yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke Rahim, seorang perempuan yang sedang mengandung dan memasukkan tangannya ke dalam rahim. Perempuan itu tidak terasa karena memang malaikat itu Al minal hawa lebih lembut daripada angin, lebih lembut daripada udara. Kemudian juga ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada malaikat-malaikat yang selalu mobile, selalu berkeliling, ya apa untuk menolong orang-orang tertentu yang tersesat di tengah perjalanan atau ada masalah di suatu tempat, malaikat-malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang tertentu. Mereka ini layu yusafu nabi wala unutsatin. Mereka ini bukan laki-laki dan bukan perempuan, tidak berjenis kelamin laki-laki dan juga tidak berjenis kelamin perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk beralih rupa menjadi bentuk laki-laki menjadi rupa laki-laki tetapi tanpa alat kelamin dan tanpa e, e, lubang dubur ya tanpa alat kelamin dan tanpa lubang lubang dubur dan mereka adalah makhluk Allah yang luar biasa banyak mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang luar biasa banyak di langit setiap jarak empat jari di situ ada malaikat ya setiap tidak ada jarak empat jari, kecuali di situ ada malaikat yang sebagian diantaranya adalah malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah berdiri sampai hari kiamat, sebagian diantaranya rukuk sampai hari kiamat, dan sebagian diantaranya sujud sampai hari kiamat. Jadi malaikat itu memenuhi seluruh lapisan langit. Langit itu penuh sesak dengan para malaikat. Kemudian malaikat yang paling banyak jumlahnya adalah al-hafu Nahaul al Malaikat-malaikat yang paling banyak jumlahnya melebihi malaikat-malaikat di tempat-tempat yang lain adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelilingi arsy. Untuk mengelilingi makhluk Allah yang paling besar bentuknya yang letaknya di atas surga yang merupakan atap dari surga yaitu al-hafu Nahaul al malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk uh, berkeliling, tawaf mengelilingi arsh. Mereka ini adalah malaikat-malaikat yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan malaikat yang bertempat tinggal di langit. Dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi dengan berbagai tugas, ya. Mereka tidak ada yang mengetahui jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih banyak dari seluruh kerikil yang ada di seluruh dunia, mereka lebih banyak dari seluruh dedaunan yang ada di seluruh pepohonan di seluruh dunia, mereka lebih banyak dari busa di lautan, mereka lebih banyak dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah yang tenggelam dalam ketaatan kepada Allah. Di antara mereka ada yang diutus kepada para nabinya. Di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa arus. Di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan-urusan langit. Ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, ada yang uh, menjaga gunung, ada yang diperintahkan untuk menjaga mendung, ya, mengolah mendung itu. Kemudian ada yang diperintahkan untuk menurunkan air hujan. Ada yang diperintahkan untuk menggerakkan matahari, ada yang diperintahkan untuk menggerakkan bulan, ada yang diperintahkan untuk uh, menumbuhkan tanam-tanaman. Ya. Malaikat yang paling utama adalah Jibril. Malaikat yang paling utama adalah Jibril. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan khawas al -malaikah. ya pimpinan pimpinan atau pembesar pembesar malaikat di antaranya adalah jibril mikail israfil Izrail, ridwan malik hamalatul arsh ya ini semuanya adalah pembesar pembesar malaikat 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 yang paling khusus malaikat malaikat yang uh, disebut sebagai apa pimpinan pimpinan para malaikat. Dan ro'isul malaikat, pimpinan malaikat secara mutlak adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi, semuanya ada 104. Semuanya ada 104. 50 kitab diturunkan kepada syif. Nabi Syif. Kemudian 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris. 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa selain Taurat. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang keempat adalah beriman kepada para rasul, beriman kepada para rasul Nabi dan rasul yang pertama adalah Adam alaihi salatu wassalam dan Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi itu ada yang sekaligus Rasul dan ada yang Nabi saja. Di antara para nabi ada yang sekaligus menjadi Rasul, artinya adalah Nabi dan Rasul. Biasa diistilahkan Rasul begitu saja, jadi Rasul itu artinya Rasul yang sekaligus Nabi, dan ada yang diistilahkan Nabi saja. Nabi saja itu artinya apa? Nabi yang bukan rasul, rasul dan ada nabi. Rasul artinya adalah sekaligus nabi, dia rasul dan nabi. Eh, karena setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Artinya, ada rasul yang juga nabi dan ada yang nabi saja yang bukan rasul. Jadi, yang pertama, rasul yang sekaligus nabi itu biasa diistilahkan rasul begitu saja, disebut rasul. Sedangkan nabi yang bukan rasul biasa diistilahkan dengan nabi begitu saja. Perbedaan antara nabi dan rasul sebagaimana yang sudah kita tahu dan kita murojaah pada hari ini. Kalau rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat baru dengan membawa syariat baru ya dia menerima wahyu dari Allah diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya dan dia datang dengan membawa syariat baru membawa hukum-hukum baru sedangkan nabi sedangkan nabi yang bukan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, tetapi dia tidak membawa hukum-hukum baru, tetapi diperintahkan untuk mengikuti dan menerapkan syariat atau hukum yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Ini nabi, jadi tidak tepat kalau didefinisikan dengan makna. Kalau Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Definisi definisi seperti ini tidak tepat. Ya, walaupun sangat masyur. Walaupun sangat masyur. Jangan sampai ada di antara kita yang memiliki anggapan bahwa selain definisi ini, selain definisi yang sangat masyur ini, bukanlah definisi yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya, tidak. Ya, karena di kitab-kitab eh, tafsir ya, di antaranya adalah Tafsir at-Tafsirul Kabir. Karangan Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Di situ disebutkan beberapa pengertian. Beberapa definisi terkait dengan perbedaan antara nabi dan dan rasul. Dan kita tahu bahwa Imam Ar-Razi adalah salah satu tokoh besar di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Salah satu definisi yang Beliau sebutkan di dalam tafsirul kabir adalah definisi yang biasa kita ajarkan, definisi yang biasa disampaikan oleh guru-guru kita seperti yang tadi kami sampaikan. Jadi, tidak masuk akal secara logika kalau nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian, juga bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah: firman Allah Subhanahu wa taala kanan nasu ummatan wahidah nabiyina, wa ba'atallahu annabiyina mubasysyirin wa mundzirin di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah annabiyyin menggunakan redaksi an-nabiyyina, para nabi tugasnya apa dua mubasysyirin yang kedua adalah mundzirin memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan Seorang nabi tidak akan bisa memberikan kabar gembira, dan tidak akan bisa memberikan peringatan kecuali menyampaikan wahyu yang ia terima kepada umatnya. Jadi, ayat ini menegaskan bahwa nabi-nabi di ayat ini digunakan kata apa, nabi? Ya, artinya semua nabi, baik nabi yang rasul maupun nabi saja, mereka semuanya diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan juga menyampaikan peringatan, menyampaikan kabar gembira. Bahwa siapapun yang taat di antara umatnya akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Juga memberikan peringatan: barang siapa di antara umatnya yang tidak taat kepada para nabi, para rasul, tidak mau beriman kepada Allah dan rasulnya, maka dia diberi peringatan bahwa kehidupannya di akhirat akan sengsara, akan dimasukkan ke dalam neraka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga definisi yang umum itu bertentangan dengan hadis. Ya, di dalam hadis disebutkan kanannabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah. Para nabi sebelumku diutus khusus kepada kaumnya dan aku diutus kepada seluruh manusia. Dan juga jin, apa arti pengutusan itu? Diutus itu artinya apa? Diutus itu artinya adalah diperintahkan menyampaikan wahyu. Ya, biasa, biasa, pengutusan itu tidak ada maknanya. Kalau tanpa diiringi dengan perintah menyampaikan wahyu kepada umatnya, kemudian di dalam sebuah hadis yang populer yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan apa yang kita pelajari kepada orang lain walaupun hanya satu ayat yang kita pelajari kita diperintahkan menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita kepada masyarakat luas kepada umat manusia apalagi seorang nabi ya apalagi seorang nabi. Ada hal yang penting sekali untuk kita garis bawahi. Ketika disebutkan bahwa nabi-nabi terdahulu diutus untuk umatnya, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ini tidak berarti bahwa seorang nabi pada masa lalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ada orang yang melanggar larangan-larangan Allah. Jika ada orang yang melakukan kemungkaran yang bukan umatnya, bukan kaumnya, maka dia akan diam saja. Karena dia tidak diutus untuk kaum itu, tapi dia diutus untuk kaum yang lain. Artinya tidak seperti itu. Jadi, apa yang dimaksud dengan seorang nabi diutus untuk umat tertentu atau untuk kaum tertentu atau untuk daerah tertentu? Nas pengutusannya ya. Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Allah itu ada perintah bahwa engkau diutus untuk daerah tertentu atau kaum tertentu atau umat tertentu. Ya. Jibril membawa perintah seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada nabi yang bersangkutan. Ya, tetapi tetapi ketika nabi ini misalkan untuk satu keperluan dia melakukan perjalanan ke daerah lain atau memasuki komunitas lain selain umatnya maka dia juga tetap melakukan tetap wajib melakukan apa? amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Bukan berarti acuh tak acuh karena mereka bukan umat nabi tersebut, bukan. Mereka bukan kaum nabi tersebut, tidak seperti itu. Kemudian yang penting lagi bahwa para nabi semuanya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya membawa agama yang sama semuanya membawa prinsip keimanan yang sama semuanya menyeru untuk menyembahnya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mereka semuanya beragama Islam Nabi Adam adalah seorang Muslim, Nabi Nuh adalah seorang Muslim, Nabi Idris adalah seorang Muslim, Nabi Syed adalah seorang Muslim, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya membawa agama yang sama, yaitu membawa agama Islam. Sampai di sini sudah jam 6 ya, barangkali sebagian dari para peserta ada yang akan segera melakukan kesibukan, melakukan aktivitas pergi ke tempat kerja, dan seterusnya. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan terkait dengan pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Buya Wufron ya, masih PR bagi saya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya sudah ada jawabannya. Barakallahu fikum nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ghafir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Besok masih terkait ya pembahasan masih terkait dengan iman kepada Rasul kita tuntaskan sedikit Kemudian setelah itu kita lanjutkan sampai rukun iman yang keenam. Lalu setelah setelah itu kalau di syarahnya ini ada beberapa hal penting yang nanti akan kami singgung diantaranya adalah masalah ridah. Kemudian setelah itu ada penjelasan terkait dengan sifat 13 atau sifat 20 secara singkat ya. Secara singkat. Ya, bagi yang sudah mengambil materi-materi seperti itu, ini adalah murojaah bagi kita, bagi yang belum mengambil, mungkin ada satu dua yang belum pernah mendengar penjelasan seputar ilmu akidah, seputar hal-hal penting terkait dengan keimanan, seputar hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman, tentang pengertian mukallaf, dan seterusnya. Maka ini menjadi ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh para peserta yang bergabung dengan kajian ini yang belum pernah mengambil materi-materi tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita lanjutkan besok mudah-mudahan tidak ada kendala. Wassalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu <tuh> fiikum Amin wa